Barokatuh, kembali lagi bersama saya Akbar Raymond, dan di sini ada Alan YP sebagai akamsi di area Kalasan. Padahal saya juga orang Kalasan, nah, tapi saya bukan akamsi karena saya tidak terlalu mengenal daerah-daerah di Kalasan itu ada di mana aja. Itu saya nggak tahu, cuy. Tempat-tempat wisata yang terupdate yang ada di sekitaran Kalasan itu saya nggak hafal sama sekali. Dan di sini kita ditemani dengan Alan YP sebagai akamsi. Dia yang katanya hafal area-area Kalasan di mana aja yang mungkin ya mungkin kalian jarang temui di explore-explore motovlog lain ya, cuy ya. Nah, ini kali ini kita mau menuju ke monumen Pelataran. Ini lokasinya ada di Desa Selomartani kalau nggak salah masuknya ya. Saya kurang tahu nih, iya kayaknya Selomartani, cuy. Jadi Pelataran itu ada di Selomartani. Nah, dari jalan ini kita ke kanan. Nah, dulu waktu saya kecil ya, saya kecil itu saya sering sekali jalan-jalan di Pelataran ini, entah itu naik sepeda terus lari-lari cari belalang. Itu dulu kecil saya sering bermain di area Pelataran ini tuh, karena tempatnya itu memang sejuk untuk istirahat. Dan kalau dulu itu banyak jajanan ya, semacam ya jajanan ringan-ringan lah, snack gitu ya. Sekarang saya nggak tahu nih kayak apa nih tempatnya, udah lama banget nggak kesana cuy. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba sama Mas Alan, ayo cuy belok ke kanan arah Pelataran, oke siap gitu. Nah, ini kita menuju ke Pelataran. Harusnya kalau di bulan Ramadan sih rame ya, soalnya tempatnya itu memang tempat untuk rekreasi anak kecil tuh. Ya bukan rekreasi sih, maksudnya tempat untuk bermain gitu loh, untuk bermain anak-anak kecil tuh di sana. Enak banget tempatnya, luas gitu ya, terus banyak jajanan juga kadang. Nah, ini kita lewat ke sana aja, langsung aja cus, kita nikmati perjalanannya cuy. Wih, pemandangannya itu sawah. Kalau di Kalasan tuh banyak sawahnya cuy. Pemandangan ini nggak akan kalian jumpai di area perkotaan cuy. Kota Jogja itu udah nggak ada sawah. Sawahnya itu mungkin di sekitaran Pleret, Bantul, ya pinggir-pinggir lah. Kalau Kulon Progo itu biasanya udah kebun. Maksudnya udah kebun. Untuk sawah sih, ya ada sih sawahnya juga. Nah, ini kita udah hampir sampai ini kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya, ini udah hampir sampai ke area Pelataran. Buset, bocil. Udah nggak pakai helm. Motornya mungkin motornya bapaknya atau masnya. Nah, itu dia Pelataran di sana itu. Mana-mana. Nah, itu di sebelah sana. Lulu. Kenapa nggak masuk? Ini masuk aja nggak apa-apa, Ucu. Nah, ini adalah Pelataran cuy. Ada dana kebersihan, ada. Nah, ini ada di sini ada sejarahnya. Monumen Perjuangan Taruna. D
dibangun oleh para alumni MA Jogja serta bantuan para perwira senior lainnya dengan diprakarsai Gubernur Akabri Udara Mayor Jenderal Wijogo Admodarminto sebagai tanda penghormatan kepada para taruna dan alumni MA Jogja yang gugur pada masa perjuangan kemerdekaan 1945-49 atas tekadnya membela dan menegakkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45 11 November 77. Nah, kalau di sebelah sini ada apa ini? Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Surono, Jenderal TNI. Nah, pelataran itu tempatnya seperti ini, cuy. Tuh kan luas banget kan tempatnya. Wah, ada panggungnya. Nah, kalau kalian tahu itu di depan ada semacam monumen ya ini. Ini apa? Prasasti sih. Jadi ada prasasti Sumpah Taruna. Nah, ini. Bapaknya banyak banget kan. Rasanya kayak gitu cuy. Saya penasaran di belakangnya ada apanya ya. Belakangnya ya cuman kayak gini. Tapi rumputnya terawat kan cuy, nggak liar. Oke guys, kita akhiri aja motovlog kali ini ya. Habis dari museum monumen pelataran di dusun Selomartani. Iya kalau nggak salah, maksudnya Selomartani. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Aku Herman dari Kota Jogja, mohon izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.